artis berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Pelakon Reysha Rizros memberitahu kehidupannya sudah banyak mengalami perubahan selepas mendirikan rumah tangga dengan pelumba kereta Formula 3 iaitu Nabil Al-Jafri pada 23 Februari lalu. Reysha bagaimanapun berkata, dia masih lagi dalam fasa mencuba membiasakan diri dalam kehidupan sebagai seorang isteri. Malah masih banyak perkara perlu dipelajari tentang alam rumah tangga. Alhamdulillah, saya masih membiasakan diri sebagai isteri. Masih banyak tanggungjawab yang perlu saya belajar memandangkan masih baru berkahwin. Apatah lagi apabila ada pasangan di rumah, tapi saya syukur dengan kehidupan sekarang. Dan kadang-kadang saya terfikir adakah ini maksudnya bahagia, katanya. Dalam pada itu, Reysha berkata, dia berharap dapat dikurniakan cahaya mata dalam masa terdekat, namun meletakkan perkara itu kepada rezeki dari Allah. Tentang perancangan anak, saya memang tak sabar nak ada cahaya mata. Tapi buat masa sekarang, saya tiada perancangan. Sekiranya ada rezeki, saya terima, ucapnya lagi.